Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Uyo Mobil. Sore cerah, sore semangat, sore ceria. Jangan menyerah, tetap optimis, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Kali ini kita review Daihatsu Grand Max Pickup 15 ACPS 2013. Mobil irit, mobil untuk sejuta usaha apapun bisa. Gembring total, orisinil, sudah dilengkapi dengan talang air. Ban juga masih tebal, sasis-sasis aman. Sasis-sasis aman, oke. Gak ada yang rembes. Bak orisinil. Gembring. Daihatsu Grand Max Pickup 15 ACPS 2013. Plat E Cirebon. Pajak panjang. Kir juga hidup. Keren untuk bawa-bawa barang. Kapasitas muat 2 ton, maksimal 2 ton ya. Informasi untuk Grand Max itu ada 3 varian, 13 standar, 15 standar, dan 15 ACPS. Ini tipe yang tertinggi, 15 ACPS. Barcode pun masih ada dari dealer. Kita lihat interiornya. Interior juga rapi. AC, transmisi manual, radio, jok ori, tidak dilapisi cover. Masih ori semua ya. Talang-talang juga masih bagus atau apa-apa masih layak. Sealer-sealer juga masih aman. AC dingin. Lantai-lantai juga utuh, nggak ada yang keropos. Kilometer 76.000, kilometer rendah. Mesin juga halus. Mesin halus ya. Halus, masih bawaan pabrik. Aman, door to door aman semua. Mesin juga bersih, gak ada yang rembes. Apron-apron juga aman. Radiator juga aman, nggak ada yang bocor, bersih semua. Bukan bekas laka, juga bukan atas nama PT, atas nama pribadi. Wiper-wiper juga masih tebel, masih layak. Untuk info lebih lanjut, hubungi marketing kami di Uyo Mobil. WhatsApp, telepon, SMS, konsultasi, simulasi kredit 0821-1693-4287. Follow juga Instagramnya @uyu_mobil. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channelnya Uyu Mobil, agar kamu bisa melihat mobil-mobil yang kita review. Melayani jual beli mobil baru, mobil bekas, semua merek, semua tipe, baik pembelian tunai maupun kredit, juga tukar tambah mobil lama dengan mobil terbaru. Tuku klopo nggone Mas Topa. Monggo-monggo siap acara. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.